menyelamatkan telur penyu sebelum diburu warga. Inilah yang dilakukan Gusti Winata dalam ikut menyelamatkan populasi penyu di Pantai Minangrua, Bakauheni, Lampung. Sejak 3 bulan lalu, ia sudah mengumpulkan 70 telur, 50 di antaranya berhasil menetas. Karena saya lihat banyak orang-orang setiap mendapatkan telur penyu, direbus. Mm-hmm. Terus setelah itu saya dengar katanya dilindungi. Mm. Maka dari itu saya coba untuk membuat penakaran. Tak puas dengan hanya menetaskan 50 telur penyu, berbekal informasi dari internet, Gusti terus lakukan penangkaran. Hasilnya hampir 100 telur menetas. 98 di antaranya sudah dilepas ke habitatnya. Destiansyah melaporkan untuk Net.